Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membuat puding buah naga. Di sini saya sudah siapkan setengah buah naga. Lalu aku ambil buahnya ya teman-teman. Kemudian aku haluskan buahnya. Kemudian aku tambahkan 2 gelas susu cair ya teman-teman. Lalu aku tambahkan bubuk agar-agar yang plain ya teman-teman. Aduk merata. Kemudian aku tambahkan gula sekitar 10 sendok makan atau menurut selera kalian ya teman-teman. Aduk rata, kemudian kita rebus ya teman-teman sampai mendidih. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Sambil menunggu mendidih, ayo teman-teman dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Setelah mendidih, lalu matikan api, kemudian tuang ke wadah yang kalian sediakan. Di sini aku menggunakan kotak ya teman-teman. Setelah dituangkan, diamkan sampai dingin, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Puding buah naga sudah siap dihidangkan. Semoga kalian suka. Selamat mencoba. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.